suatu hari salah satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di hadis yang sahih disebutkan bahwa ia datang berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, siapa dari kita semua ini, para sahabatmu yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa dari kita yang pahalanya paling besar? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Lalu dia kembali bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayyul mutasaddiqina a'zamu ajra?" Dijawab oleh Nabi Muhammad, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayyul musallina a'zamu ajra?" Dijawab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Sahabat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, kita semua ini keluar pergi sama kamu menghadiri, memerangi orang-orang kafir jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Melawan orang-orang kafir, menaruh nyawa kita sebagai taruhannya, sebagai resikonya nyawa kita dan harta kita semua. Dari semua orang-orang yang keluar ini, siapa yang pahalanya paling besar ya Rasulullah?" Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sosok yang dididik oleh Nabi Muhammad. Lihat bagaimana pertanyaan mereka. Mereka tidak bertanya, "Wahai Rasulullah, cara biar rezeki luas bagaimana? Wahai Rasulullah, cara biar bisa beli mobil yang paling bagus bagaimana? Wahai Rasulullah, cara dapat kerjaan yang paling cara-cara." Tidak, dia tidak bertanya untuk pertanyaan di dunia, pertanyaan di akhirat. Dia tahu yang mana yang lebih penting karena dia didikan Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Nabi Muhammad, yang pergi jihad di jalan Allah bukan yang paling banyak membunuh yang dapat paling banyak pahala, bukan yang mengeluarkan paling banyak uang, bukan yang paling lelah, bukan yang ini, bukan yang itu. Jawaban Nabi Muhammad SAW, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak dzikir kepada Allah. Ditanya lagi, "Ayyul musallina a'zamu ajra?" Dari semua orang-orang yang sholat, insyaallah kita semua sholat. Dan ribuan jutaan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, insya Allah mereka sholat. Tapi pahalanya yang mana yang paling besar? Jawaban Nabi Muhammad SAW, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak zikir dan mengingat Allah. Ditanya lagi, "Wahai Rasulullah, dari semua orang-orang yang bersedekah, siapa yang pahalanya paling besar?" Jawaban Nabi Muhammad SAW, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Yang paling banyak mengingat Allah, yang paling banyak menyebut Allah, yang paling terikat hatinya dengan Allah, dialah yang paling besar pahalanya, dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang tadi kita dengarkan penjelasannya oleh guru kita Al Habib Bagir, bahwa Rasulullah pertama menyebutkan, "Ganti dengan tanganmu karena itu bisa dilakukan. Tapi kalau kau tidak bisa, dengan lisanmu. Tapi kalau tidak bisa, dengan hatimu." Hatimu ini jangan sampai masuk ke golongan orang-orang yang ridho dengan keburukan, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang paling penting. Karena itu disebut di akhir sama Nabi Muhammad. Yang dimaksud, kalau kalian tidak masuk di golongan orang-orang yang hatinya membenci keburukan, membenci maksiat, fala talumanna illa nafsak. Kalian yang sosok itu adalah sosok yang paling kecewa atau dia keluar dari perintah Nabi Muhammad SAW. Begitu kata Nabi. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak dari kita ini terhitung atau terpaku dengan berapa banyak amal saya, berapa banyak sedekahnya, berapa banyak. Allah tidak melihat sedekahmu karena Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak melihat sholatmu karena Allah tidak membutuhkannya. Allah tidak melihat amalmu semua karena Allah tidak membutuhkannya. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Innal qalba mahal nadhari rabb. Hatimu adalah tempat Allah memandang. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita, hatinya adalah bagian terburuk, terkeji, ternajis di semua tubuhnya.
mungkin kita berat untuk beribadah. Tapi sekalinya kita beribadah, setan gak kalah sama kita. Gak kalah pintar dia. Kita beribadah, Masya Allah, tapi hatinya dirusak. Niatnya dirusak. Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrik fi ibadati rabbih ahada, Allah sebut. Dan janganlah kamu masukkan siapapun, kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala pada saat engkau beribadah. Kita bertanya, wahai, bagaimana ini? Kok bisa kita mensekutukan Allah atau kita musyrik menduakan Allah? Gimana caranya kita menduakan? Bagaimana orang yang beribadah menduakan Allah? Menduakan Allah dengan hatinya, menduakan Allah dengan pikirannya, dengan batinnya. Jadi hati yang betul-betul beriman kepada Allah ialah orang, ialah hati yang betul-betul beribadah karena Allah, untuk Allah. Hadir majlis untuk Allah. Jika hadir bukan untuk Allah, minta sama Allah. Terkadang kita suka bilang, saya ini susah untuk menjaga hati saya. Saya mau, saya ibadah, tapi hati saya ini gak bisa, saya gak bisa atur. Kamu beribadah dan minta sama Allah di waktu-waktu seperti ini, di waktu turunnya rahmat Allah, minta kepada yang maha mampu. Bilang, ya Allah, hati aku ini aku tidak bisa. Yang aku bisa hanya lisanku yang bisa kuatur, hanya tubuhku, hanya pandanganku. Kugunakan semua tubuhku, semua yang ku bisa untukmu, ya Allah. Aku minta kepadamu, bersihkan hatiku, jaga hatiku. Ini cara kita bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Mereka tidak berbicara dengan lisan mereka. Berkata guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, berkata beliau di perkumpulan beliau sama para santri dan pengikut beliau di Darul Mustafa, nahna ma nurid mazahir durus, wala mazahir ta'allum, wala mazahir ta'lim, wala mazahir qiyam, wala mazahir salah, wala mazahir. Kita tidak mau, kita tidak mencari sholat atau bentuk sholat atau bentuk pelajaran atau bentuk mengajar atau bentuk belajar atau lain sebagainya. Nahna nurid haqiqat sholat. Beliau berkata, Sayyidil Habib Umar, kita mau sholat yang sebenar-benarnya, haqiqat sholat. Sholat dari batin, dari dalam hati kita. Itu yang dicari sama mereka. Itu yang mereka ajarkan kepada kita. Nahnu nurid haqiqat durus, kata Habib Umar. Kita mau pelajaran yang ada ini dalam bentuk haqiqah. Manurid mazahir ta'lim. Kita tidak mencari mengajarkan orang-orang ini dengan zahir saja, bajunya saja, luarnya saja, kulitnya saja. Tidak, itu bukan yang dicari. Yang dicari adalah intinya. Nahnu marunurid mazahir ta'allum. Kita tidak mau kulit dari orang-orang yang belajar. Kulitnya belajar, kulitnya mencari ilmu, luarnya bajunya, tapi dalamnya bagaimana? Apa kita betul mencari ini untuk Allah? Atau apa kita betul menginginkan Allah Subhanahu wa taala? Apa kita betul datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi jangan lelahkan badanmu dengan beramal-amal-amal yang hatimu tidak ada di situ.